sudah tidak ada lagi namanya kompromi. Apa yang mau diperdamaikan? Saya sampai mati juga nggak mungkin mau memasukkan 12,1 T ke dalam APBD. Karena barangnya nggak pantas. Terus DPR-nya tetap ngotot, nggak mau ikutin e-budgeting yang kita masukin dari SKPD. Ya gimana mau ketemu? Orang bilang gaya komunikasi saya. Mau komunikasi gimana? Ingat ya dulu, sampai paripurna juga senyum-senyum, cipika semua, mas saya baik-baik kok. Siapa bilang komunikasi saya jelek sama DPRD? Coba kalau habis itu saya terima 2,1 triliun. Baik gak sama saya? Baik. Ini cuma masalah, jadi ini bukan soal ideologi partai, bukan soal saya gak ada partai, bukan soal komunikasi. Soal 2,1 T bos, mau beli UPS lagi. Pak, kalau hak angket ditarik, KPK tetap jalan atau gimana? Ini hukum masih jalan terus, gak ada mundur. Makanya saya bilang sama Wagub tadi kita rapat-rapat. Ini udah gak bisa balik lagi nih. Anda udah ngajak saya main cowboy, udah cabut pistol ini udah.